Satu, dua, tiga. Serangan Los Bok lagi-lagi sebagai quicker bertanggung jawab penuh menghasilkan poin. Lakukan Andeska luar biasa, angkat tinggi-tinggi. Sukoharjo Tarji luar biasa tanpa blok kali ini menunjukkan kualitasnya. Settingan pada malam hari ini ataupun justru sebaliknya lagi-lagi luar biasa. Main yang satu ini sangat nunjuk. Kembali lakukan Los Bok kali ini dipertontonkan oleh pemain yang didatangkan dari Jeporo. Kali ini tidak sia-sia mendatangkan pemain dari Jeporo. Kembali Los Bok kali ini simulat sehingga mampu memperlihatkan smash yang begitu keras. Tenang sekali pemain yang satu ini. Lakukan luar biasa. Tidak terbaca di antara tertawa dan nahan batuk sebenarnya barusan, namun Los Andeska bangun serangan kali ini luar biasa. Masih ada, oh ternyata mampu stamina baru di beri tepuk tangan yang meriah untuk Andeska dan juga pelodongan luar biasa. Sungguh menghibur pertandingan pada malam hari ini. Antusias masyarakat yang masih berbondong-bondong menyaksikan pertandingan final kali ini luar biasa. Oh, baru saja saya belum selesai ngomong, langsung satu poin didapatkan oleh pelodongan Sukoharjo. Mohon untuk Mas Kundo. Beri tepuk tangan untuk Mas Kundo, 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 Kundo. Mengenai tangan, ternyata bola keluar, tidak terlihat begitu cepatnya kali ini. Poin bertambah menjadi 2-0. Oh, lagi-lagi semangat baru Andeska kali ini di set yang keempat setelah memenangkan satu set di set yang ketiga, sehingga poin bertambah menjadi 1-2 kali ini. Tenang sekali putar-putar bola kali ini. Andeska kembali lakukan smash begitu keras namun terbaca. Oh, tepuk tangan untuk Andeska dengan suaranya. Oh, stamina baru muncul kali ini di set yang keempat. Kembali lakukan bangun serangan dari pelodongan kali. Oh, ternyata luar biasa kali ini. Andeska di set yang keempat ini mampu menahan lajunya bola ataupun smash yang begitu indah. Kembali mohon maaf untuk Mas Kundong. Untuk Mas Kundong sebagai anak gawang. Kembali lakukan smash keras luar biasa kali ini. Luar biasa si cantik memberikan tepuk tangan kepada reporternya. Kali ini poin bertambah menjadi 4-3. 1-2-3 ancang-ancang bangun serangan. Lagi-lagi Sukoharjo berikan power yang full kali ini untuk melanjutkan smash yang begitu kencang sehingga poin sementara menjadi 4 sama. Bali angkat tinggi-tinggi lakukan variasi yang tidak terbaca namun keluar sehingga tidak mampu menambah poin untuk Andeska, poin sementara 5-4.
Punggung 8 lakukan serve dari Sukoharjo kali ini. Kembali Andeska. Los! Terlalu melebar kali ini lagi-lagi si Pira. Sehingga poin bertambah menjadi 6-4. Andeska bangun serangan kali ini. Luar biasa. Masih ada. Oh, ternyata mampu. Stamina baru ditunjukkan oleh pemain-pemain Andeska di set ketiga dan keempat ini. Poin bertambah menjadi 5-6. 1, 2, 3. Serangan Los Brok lagi-lagi sebagai quicker bertanggung jawab penuh menghasilkan poin. Sehingga poin bertambah menjadi 7-5. Kembali ke lapangan saudara-saudara, tenang sekali pemain yang satu ini, lakukan luar biasa. Tidak terbaca di antara tertawa dan nahan watuk sebenarnya barusan, namun los. Kembali ke lapangan saudara-saudara, Taji terlalu melebar kali ini, melebarkan sayapnya. Sehingga poin penuh untuk Andeska, 7 sama. Kembali si Pirang lakukan serve, luar biasa. Kembali Tarji, tenang sekali melihat ruang kosong di belakang kali ini. Lakukan pukul 4, flashing yang begitu akurat namun tidak tepat pada sasaran sehingga bola keluar. Sehingga poin bertambah menjadi 8-7. Punggung 12 lakukan serve. Luar biasa tenang sekali kali ini. Back tag. Oh hanya penyelamatan. 1-2 Tarji. Kembali lakukan masih ada pertahanan. Oh begitu tenang kali ini pemain yang didatangkan langsung dari Kudus punggung 2. Untuk memperkuat Andeska. Poin menjadi 8 sama. Bali, Andeska bangun serangan flashing begitu cantik kali ini. Oh, lagi-lagi komunikasi antara si Mulet dengan setternya kali ini tidak jelas sehingga poin bertambah menjadi 9-8. Di set yang keempat ini, mampukah kali ini Andeska akan memenangkan untuk melaju ataupun melanjutkan set yang kelima. Kali ini lakukan Tarji. Melihat ruang kosong refleks yang begitu indah. Oh ternyata masih ada stamina baru. Kali ini Tarji keluar. Ternyata Tarji di set yang ketiga dan keempat ini banyak sekali kesalahan ataupun smash yang melebar. Sehingga poin bertambah menjadi 10 untuk Andeska, 8 untuk Sukoharjo. Kali ini oh, masih ada. Kering ilate. Kali ini asupan aliran air yang lagi mampet. Mungkin kurang pengurus ataupun kali ini pembayaran bulanannya belum sampai. Kali ini lakukan sebuah biasa jumping shot ataupun jumping smash yang begitu luar biasa menghasilkan 1 poin menjadi 11-9. Kembali Los Brok kali ini si Mulet sehingga mampu memperlihatkan smash yang begitu keras. Poin bertambah menjadi 10-11. Hanya tertinggal 1 angka di set yang keempat ini. Laudongan lakukan serve kali ini, lakukan back tag, tenang sekali flashingnya begitu indah, mampu libero melakukan smash keras luar biasa. Punggung 13 dari Laudongan kali ini mampu menghasilkan 1 poin menjadi 11 sama. Bali lakukan Los Brok kali ini dipertontonkan oleh pemain yang didatangkan dari Jeporo. Kali ini tidak sia-sia mendatangkan pemain dari Jeporo yang berkualitas proliga kali ini. Poin bertambah menjadi 12-11.
Bali angkat tinggi-tinggi. Lagi-lagi jual beli. Semangat yang dipertontonkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Andeska dan juga Sukoharjo. Dua belas sama. Kali ini terlalu melebar ataupun pasir yang kurang akurat. Oh, masih ada terlalu melebar kali ini. Sehingga poin bertambah untuk Sukoharjo. 13-12. Punggung lima simulet. Lakukan serve. Umpan yang begitu cantik, tenang sekali. Masih ada. Mengenai tangan atau blok sehingga poin bertambah menjadi 14-12. Mampukah di set yang keempat ini Plodongan memenangkan sehingga dapat menyelesaikan pertandingan pada malam hari ini ataupun justru sebaliknya. Lagi-lagi luar biasa main yang satu ini sangat nunjuk sehingga poin bertambah menjadi 13-14. Luar biasa kali ini mah. Antara nyindir dan juga penyelamatan yang tidak akurat, blendrong kali ini ditunjukkan oleh pemain Andeska. Poin bertambah menjadi 15-13. Kali ini sepai keras ataupun masih ada variasi yang luar biasa. Sangat luar biasa kali ini. Tarji kali ini lakukan lagi-lagi umpan potong yang begitu cerdas, begitu akurat sehingga poin bertambah untuk Plodongan Sukoharjo 16-13. Time out diminta oleh dua official dan mohon panitia bisa ngangsu witang putih di ngisor nyong uswat. Nas ngangsok nangto. Nas mas are labung kondengin dikon ngangsok nang nyong sorang duwe tang legi istua. Suun mas. Halo. Balik ke lapangan saudara-saudara, mari kita saksikan 1-2 tidak permainan yang sangat menarik kali ini ditunjukkan pemain-pemain Plodongan kali ini. Terima kasih untuk official dari Jeporo yang telah memberikan teh pucuk tanpa ular karena warnanya putih. Kendil-kendil, ceret-ceret, kendil-kendil, ceret-ceret. Sepuluh hebu, takon poin. 15-17 kali ini, lakukan Andeska luar biasa. Angkat tinggi-tinggi, Sukoharjo Tarji luar biasa tanpa blok kali ini menunjukkan kualitasnya. Sehingga poin bertambah menjadi 18-15. Di set yang keempat ini, mampukah Sukoharjo akan mengakhiri di set yang keempat ini? Kali ini Sukoharjo bangun serangan. 1-2 Andeska kali ini mampu dibendung oleh pemain Tarji. Oh, dapat terjangkau sudah kali ini. Sehingga poin bertambah untuk Andeska dengan skor 16-18. Punggung 6. Lakukan sebuah biasa kali ini. Angkat tinggi, passing begitu indah. Tarji tidak mampu dibendung pertahanan dari pemain-pemain Andeska. 19-16. Bali, Tarji lakukan sem luar biasa, tenang sekali kali ini. Luar biasa variasi yang ditunjukkan. Oh, ternyata tidak mampu menghasilkan satu poin. Sehingga poin bertambah untuk Sukoharjo dengan skor 20-16.
5 angka lagi, mampukah di set yang keempat ini? Tarji, masih ada 1, 2, 3, kembali. Oh, passing yang terlalu dalam kali ini. Sehingga poin bertambah untuk Sukoharjo dengan skor 21-16. Lakukan cep, luar biasa. Tarji, passing yang kurang akurat, jelas. Umpan yang kurang maksimal. 1, 2, 3. Oh, ternyata masih ada satu serangan yang luar biasa. Oh, masih 1, 2, 3 penyerangan. Kembali. Kembali. Bukan. Di antara Watong dan juga tertawa. Sehingga poin pertama untuk Sukoharjo dengan skor 22-16. Kembali saudara 17-22 kali ini. Lakukan Sukoharjo sepai keras. Masih mampu, oh ternyata tidak dapat terjangkau. Mungkin terlalu lelah kali ini. Pertandingan yang sangat menguras tenaga dan stamina dan juga pikiran. Dan juga menguras kantong untuk makan masing-masing personil. Kali ini lakukan maut antara, oh ternyata out kali ini. Poin pertama menjadi 18-23. Punggung 3 lakukan sob, luar biasa kali ini. Libero melakukan kesalahan passing, namun masih ada penyelamatan Tarji kali ini. Luar biasa si Pirang melakukan umpan begitu cantik. Kali ini mampu tidak mampu dibendung, ini masih dapat lakukan begitu keras. Sehingga atau poin bertambah untuk Sukoharjo dengan skor 24-18. Satu poin lagi untuk menangkan di set yang keempat ini atau penentuan untuk membawa piala Arisan BVC Squad di tahun 2023. Oh, masih ada nafas panjang kali ini si Pirang. 19-24. Kembali Andeska, tenang sekali kali ini, ambil bola begitu indah. Kali ini lakukan sepak keras, namun masih mampu dibendung pertahanan dari Andeska. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk Andeska. Skor sementara 20-24. 4 poin lagi untuk mengejar ketinggalannya kali ini. Atau mungkin sebaliknya. Kali ini umpan. Oh, game point dimenangkan oleh Sukoharjo dengan skor 25-20. Sehingga permainan pada malam hari ini dimenangkan oleh Sukoharjo yang berhak membawa piala kemenangan Arisan BVC Squad di tahun 2023. Dan terima kasih juga untuk Andeska Kali Putih yang telah ikut antusias meramaikan atau pertama kali ikut andil pada acara pada siang.